Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fendi Budi Pratmoko. Kita akan bahas seputar dunia penerbangan di sini. Seperti kita tahu, salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan dengan moda transportasi adalah hasil uji kesehatan. Hasil uji kesehatan itu ada dua, rapid test dan PCR test. Kali ini saya akan bahas tentang daerah yang masih mewajibkan PCR test sebagai persyaratan uji kesehatan untuk memasukinya. Daerah mana saja, bandara mana saja, simak selengkapnya di video ini. Let's go! Daerah yang pertama akan kita bahas adalah Pulau Papua. Pulau Papua terbagi atas dua provinsi, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Daerah di Papua yang mewajibkan uji kesehatan PCR test antara lain Kabupaten Jayawijaya dengan Bandara Wamena. Yang kedua, Kabupaten Nabire dengan Bandara Dau Aturure. Kita mulai dari Wamena. Sesuai dengan surat pemberitahuan Bupati Jayawijaya nomor 009/3093/BUP bahwa syarat masuk ke Kabupaten Jayawijaya jika dari luar Papua bagi calon penumpang wajib menunjukkan hasil uji kesehatan PCR test dengan hasil negatif. Dan jika masuk dari Papua ke Kabupaten Jayawijaya, calon penumpang hanya menunjukkan hasil uji kesehatan rapid test dengan hasil non-reaktif. Sebagai tambahan, calon penumpang yang akan masuk Kabupaten Jayawijaya juga harus memiliki surat izin masuk yang dapat diakses melalui situs resmi Pemkab Jayawijaya. Dan seluruh penumpang wajib melakukan rapid test antigen ulang di posko Jayawijaya. E-hack Indonesia juga wajib diisi oleh seluruh calon penumpang. Oke, selanjutnya Nabire. Sesuai dengan surat edaran Bupati Nabire nomor 003/1467/SET tentang protokol perjalanan orang keluar dan masuk Kabupaten Nabire, diterangkan bahwa masyarakat yang akan masuk Kabupaten Nabire yang berKTP atau berdinas di Nabire, termasuk suami, istri, atau anak, wajib menunjukkan surat keterangan uji swab atau rapid dengan hasil negatif atau non-reaktif. Sedangkan masyarakat yang akan masuk ke Kabupaten Nabire yang berKTP non-Nabire wajib menunjukkan surat keterangan uji swab test dengan hasil negatif. Baik, untuk daerah selanjutnya adalah Bali. Sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 menyatakan bahwa bagi yang melakukan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab test berbasis PCR paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan wajib mengisi IHC Indonesia. Edaran ini bersifat temporari. Edaran ini mulai berlaku dari tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Sedangkan untuk Kota Gunung Sitoli dan Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak menerapkan persyaratan uji kesehatan PCR test untuk memasuki daerah tersebut. Jadi sementara ada 3 daerah yang mewajibkan untuk tes PCR. Pertama Wamena, yang kedua Nabire, yang kedua Bali, yang dari tanggal 18 Desember sampai tanggal 4 Januari. Ada beberapa perubahan SE Gubernur Bali berkenaan dengan transportasi udara yang masuk ke Bali. 1. Perberlakuan SE Gubernur Bali nomor
21 tahun 2020 dari tanggal 18 Desember 2020 menjadi 19 Desember 2020. Tes PCR untuk pengguna transportasi udara yang sebelumnya maksimum H-2 sebelum keberangkatan menjadi H-7 sebelum keberangkatan. 3. Pengecualian untuk melakukan tes PCR dalam transportasi udara adalah A. Anak di bawah 12 tahun dibebaskan dari tes PCR atau rapid antibody. B. Kru pesawat termasuk FOO on board atau IOB dapat menyesuaikan dengan SOP masing-masing airline. C. PAX transit atau penumpang transit. D. PAX yang dari keberangkatan dari daerah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan tes PCR setibanya di Denpasar akan melakukan rapid antigen di bandara dengan biaya dibebankan ke penumpang. Harga untuk tes PCR kisaran Rp800.000 sampai Rp900.000. Rapid test antigen maksimum Rp250.000. E. Untuk penumpang pesawat divert yang akhirnya postpone tidak diwajibkan PCR, bisa menggunakan rapid antibody. F. ASN, Polri, TNI yang mendapat tugas mendadak. Pengisian IHC diwajibkan sebelum penumpang tiba di Bandara Ngurah Rai atau tidak diperkenankan menggunakan form kesehatan manual agar tidak ada antrian di area kedatangan Bandara Ngurah Rai. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika Anda menyukainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.